Dua orang tidak dikenal terekam kamera CCTV menodongkan sebilah pedang kepada dua orang pengemudi ojek online yang sedang menunggu orderan di kawasan Jalan Melong Asih, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. Di bawah ancaman korban tak berdaya hingga menyerahkan ponsel yang dimilikinya. Inilah rekaman kamera pengintai yang viral di berbagai media sosial. Dua orang pelaku kejahatan datang menggunakan sepeda motor dan menghampiri dua orang pengemudi ojek online yang sedang menunggu orderan di kawasan Jalan Melong Asih, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. Pelaku kemudian menodongkan sebilah pedang dan mengancam korban untuk menyerahkan ponsel. Setelah mendapatkan barang incarannya, pelaku langsung melarikan diri ke arah Jalan Cijerah. Setelah itu nodongin muka samurai, ngedodongin samurai. Ya, jadi keluarin semua yang ada di saku, keluarin semuanya pokoknya. Kalau enggak dikeluarin, ya dibeset ngomongnya mah. Terus kalau saya lari juga ngomongnya gitu. Nah, ya mau gimana lagi daripada nyawa taruhan gitu. Ya udah, saya ngasihin barang berharga saya. Aksi kejahatan di kawasan tersebut sering kali terjadi jika memasuki malam hari. Para korban berharap petugas kepolisian dapat menangkap para pelaku agar memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.